Ais. Terjadi peperangan antara Warok dengan tim Warok dengan lah ngilang. Tim Warok berhasil mendapatkan 1 point kill di sini dari RBL. Berhasil akan terjadi peperangan dengan tim Ritz Volterra di sini yang apa ya? Tapi di sini akan terjadi peperangan antara tim Ritz dengan tim Voin. Ritz Voin. Mana Voin? Ini dia tim Voin, tersisa 2 orang di sini dari tim Voin nampaknya. Voin yang mana dah? Oh, dari tim Ratu tadi terjadi peperangan dengan tim Ritz Cie. Ntar aku lihat poster, guys. Ratu S akan menghadapi tim nomor 7 yaitu Ritz Cherry. Oh, Ritz Cherry mantan timnya si Fanny ya. Mantan timnya seorang Fanny Coco di sini nampaknya. Terjadi peperangan. Nginuk. Terhasil HBD yang cukup tidak matang dari Ritz Legi S. Di sini di arah rumah kecil, tetapi dari tim XCB sudah melakukan rotasi dengan menggunakan 2 mobilnya, yaitu dengan menggunakan sebuah mobil apa ini namanya, aku lupa. Dengan menggunakan sebuah buggy jelly chair. Ada peperangan yang berhasil di sini dijadikan nampaknya. Masih melakukan looting manja dari semua tim setelah terjadi peperangan yang tersisa 13 tim, 3 tim yang sudah pulang ke arah lobby, yaitu tim nomor 1 yaitu Ratu S dan juga lu 13 tim doang, bro. 14 tim doang ya yang longin dia. Ih, parah banget, guys. Gak ada kali otaknya, guys. Tapi di sini dari seorang Garaga Licara. Yang melakukan rotasi di sebelah kirinya ada tim Ritz 6, tim 8 Ritz Fortuna. Wih, rata-rata di sebelah kiri semua ya, ini orang yang looting anjing, gak ada yang kanan. Yasnaya, Mansion, Shelter, Milta Power, Lipovka, Farm, Pochinki, Severny, banyak sekali yang sudah tertutup. Banyak sekali yang tidak terlooting, tetapi di sini dari tim nomor 5 yaitu Rusty Iredik seakan melakukan peperangan atau bertemu dengan tim
Tim berapa itu kuning? Tim nomor 13 yaitu X-Cup Galaxy Angel. Di arah jembatan kiri dari Sevnovka SNB. Dari tim Red Cherry di sini akan melakukan rotasi ke arah kota yang disebut orang-orang Jakarta ya, karena kota banjir. Di sana akan terjadi tim nomor 13 bertemu dengan tiga tim berdekatan dengan tiga tim yang dimana tim Void hanya bermain dua orang. Tim 9 apa namanya, Void Snowlux, berdekatan dengan tim nomor 4 yaitu Lucha Stars di arah Hospital. Oh, Garagalis berhasil menjatuhkan seorang Ritz di sana nampaknya. Jadi peperangan antara tim Ritz, Ritz Jazz berhasil dipulangkan ke arah lobby, tidak berhasil di revive oleh teman-temannya. Akan terjadi pembegalan di sini nampaknya dari tim nomor 13 yaitu tim X-Cup Galaxy Angel yang akan membegal tim nomor berapa itu? Isinya tim nomor 8 yaitu Ritz Fortuna, tetapi dari tim Ritz Fortuna mengetahui bahwa adanya pembegalan di arah kiri jembatan, maka ia akan melakukan rotasi ke arah kanan jembatan yang ada. Oh, dari tim Norse di sana melakukan peperangan dengan tim KJG. Tim KJG tersisa 2 orang yang masih aktif. Dari tim Norse juga tersisa 1 orang yang masih aktif. Ditembaki dari arah belakang di sini dari tim KJG, melempar bomnya turun dari Norse Baby Girl di sini, harus dipulangkan ke arah lobby. Norse Baby Girl pulang ke arah lobby. Di urutan ke-13. North Soul Cross. Lah, kocak mobilnya. Dari tim Void, tim 9 yaitu Void Lexax SX Point Snowlux. Kenapa bukan SL gitu? Kenapa harus SX? Sabar guys, kita harus. Tuh, terkena beberapa hit nampaknya di sini dari seorang KJG Lovely. Lovely. Plus Milo STR di sini mengetahui keberadaan dari tim Void SX Snowlux di arah apa, Hospital. Baik sekali dari rotasi Ritz Cherry di sini melakukan rotasi ke
melakukan rotasi ke era tengah atau daerah center dari Mark Irangel. Dari tim Brew di sini Brew Sunsin tersisa 3 orang. Bermain dengan 3 playernya dari Brew Sunsin di sini nampaknya. Yang berdekatan dengan tim nomor 12 yang melakukan rotasi di arah Ruins, di rotasi di atas arah Ruins di sini dari tim 12 itu Iel Braidu Lilik. Yang tersisa 3 orang Luna telah dipulangkan ke arah lebih di awal-awal pertandingan. Akan terjadi pertemuankah di sini di arah Ruins? Oh, 3 tim yaitu tim nomor 6, nomor 7 dan juga nomor 12. Bahkan Brew Sunsin terdeteksi dari arah ground di sini. Oh, sudah terjadi tembak-menembak di sana dari tim nomor 12 yaitu YLB dengan menggunakan Scar L-nya. Sungguh padat sekali di area Ruins kali ini, terdapat 3 tim. Tim nomor 5, 12 dan juga 15. Dari seorang Mion menembaki dengan menggunakan mininya ke arah tim Brew. Tetapi dari tim Brew akan melakukan rotasi atau kabur saja di sini karena tidak ingin melakukan peperangan di awal-awal pertandingan. Mendapatkan satu sebuah supply dari tim Lovely. Oh, belum diambil, baru mau turun, guys. Akankah tim Ritz akan mengambil supply yang akan mereka dapatkan? Dari tim Foin akan berdekatan dengan tim nomor 16 yaitu Ritz Volterra di area hospital. Tapi di sana Lucester harus cepat sekali harus dipulangkan ke arah lobby. Saya tidak melihatnya. Harus berhasil dipulangkan ke arah lobby dari tim mana tadi itu tadi? Aku dari tim nomor 4. Sangat cepat dipulangkan ke arah lobby oleh tim Eskol GLX Galaxy kah? Tim nomor 11. Excobar Ladies. Dari tim Ritz di sini tim nomor 8 yaitu Ritz Fortuna akan melakukan rotasi yang dimana Ritz Jazz berhasil dibolakan ke arah lobby untuk pertama kali di match kali ini. Hey, bensin habis bro. Ujung buset dah. Dari Ritz Cherries Ritz Milo aku kenal nih, temannya Penny yang gimana ya. Baik sekali rotasi dari tim Ritz di sini, melakukan rotasi ke arah atas dari Mark Irangel. Dari Warok.
Nah, tim Warok berdekatan dengan tim nomor 13 yang sedang melakukan rotasi di arah ke arah kiri map Irinjel. Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Tetapi zona mengarah ke tim XXX. Mengarah ke tim nomor 5 yaitu Lasty Irenic. Di area ruins atas dan perbukitan-perbukitan di area ruins dan juga Gatka. Oke, akan terjadi peperangan kan di sini antara tim Warok dengan tim XCN. Tim Warok dengan tim XCN yang sedang melakukan rotasi. Oh, akan terjadi peperangan di sini. Warok terkenok satu, berhasil dikenokkan satu. Apakah harus di backup di arah atas? Di sana sudah terlihat XCB Marcia. Marcia akan meras saja di sini dari Marcia. Baik sekali dari Masya berhasil mendapatkan 2 tim dari tim Warok. Di sini dari belakang Warok Quid menembak dengan bisonnya. Oh, berhasil dipulangkan. Pulang karena lebih oleh Garaka. Baik sekali dari tim nomor 13, tersisa last man standing di sini nampaknya dari Warok BRL. Harus dipulangkan karena lebih oleh tim nomor 13. Tim nomor 13 yaitu X-Cup Galaxy Angel mendapatkan 5 poin kill di tengah pertandingan. Yang HBD tolong ya, saya lagi puasa. Baik sekali dari tim number tim XXX. Jadi tim nomor 5 yaitu Rusty Irenic diberikan 1 buah suplai oleh Tencent Gemang pas di hadapan rumah dari tim Rasnik Gemang. Rusty Irenic di sini juga akan berdekatan tim Ritz Cherry dengan tim nomor 8 yaitu Ritz Fortuna di arah jembatan Georgopol, menuju Georgopol. Nampaknya dari Ritz Cry belum mendapatkan informasi kepada Ritz Fortuna di sini, belum mendapatkan informasi keberadaan dari Ritz Fortuna. Tetapi di sini akan berdekatan dengan tim Eskoi. Oh, sungguh jauh sih, jauh. Lah, buset kagak kecas. SL. Seleksi ini berjoget-joget di bawah rumah dengan teman-temannya. Di ke zona masih mengarah kepada tim nomor 5 yaitu Rusty Irenic. Anjay. Joget dong. Fantek. Tetapi di sini di arah perbukitan di arah gunung dari Georgopol akan terjadi peperangan antara tim nomor 9 yaitu Voin Snowlux dengan tim nomor 16 yaitu
Volterra, tuan rumah dari turnamen Fast Tournament Ladies kali ini, akan melakukan peperangan dengan tim Voin Snowlux di perbukitan atau pegunungan untuk mendapatkan sebuah circle zona atau mendapatkan gunung sekaligus agar masuk ke zonanya itu lebih nyaman. Dari Rich Kitty Volterra. Ini belum terjadi peperangan lagi, tetapi dari tim nomor 8 harus dipotong rotasi oleh tim Brow Sunshin di sini nampaknya. Baik sekali permainan dari Brow Sunshin. Oh, tidak memotong di sini nampaknya dari tetapi Brow Nat Sunshin berhasil dipotong oleh Rich Fortuna. Akan terjadi banyak peperangan nampaknya di sini dari Esco juga sudah melakukan rotasi. Terkenok satu dari Esco, terkenok dua bahkan dari Esco Galaxy. Tersisa dua tim ya, tersisa dua orang yang masih aktif dari tim Esco yang melakukan peperangan dengan tim Kajiga, tim nomor 6 yaitu Kijang Star. Terkenok headshot saja di situ tapi belum mendapatkan knockout terhadap tim Kajiga, langsung saja diras. Berhasil dikenokan satu dari tim KJG, tersisa satu orang last man standing dari tim KJG Van Lope. Tapi langsung saja diras oleh tim Esco. Satu orang langsung melakukan ras. Melakukan lempar-lempar Molotov manja di sini nampaknya. Belum terkena, berhasil di revive satu orang yaitu JC Galaxy. Tapi zona harus segera diselesaikan. Tetapi di sini akan terjadi peperangan juga antara Ritz sangat berdekatan dengan tim Voin Snowlux di area perbukitan. KJG Fanlop harus pulang ke arah lobby di urutan ke-10. Oke, Voin harus terkenok satu, langsung saja diras last man standing dari tim Voin. 1v1 di sini nampaknya dari seorang Sia dengan Lyra. Belum meras di sini nampaknya, masih terkenok satu, belum mendapatkan kepedean diri dari tim Rich Volterra yang tersisa 3 melawan 1. Harus pulang ke arah lobby last man standing dari Lyra. Akankah tim Rich harus Akankah seorang Lyra akan melakukan clutch? Terkenok satu. Sia juga terkenok dua. Last man standing dari seorang Kitty yang kabur di sini nampaknya. Bukan kabur. Kamu kemana, Kitty? Baik sekali dari seorang Lyra. Ritz melakukan kesalahan yang sangat fatal yang mengakibatkan kedua temannya harus diculik oleh seorang Lyra di sini nampaknya, tetapi di depan sudah dijagain oleh tim apa tuh? Tim Brew dan tim Garaga. Di revive saja di sini dari seorang Lyra, akan melakukan push di bom saja di sini. Belum mengenai. Tetapi zona yang sudah sakit harus mendempet kedua tim. Ya, Lyra.